Piala AFL Suzuki 2020, Thailand mengesahkan tempat ke perlawanan akhir untuk bertemu Indonesia. Walaupun sekadar seri tanpa jaringan menentang Vietnam di separuh akhir kedua malam tadi, ia sudah memadai buat skuad Gajah Perang susulan kemenangan 2-0 pada aksi pertama khamis lepas. Vietnam selaku juara bertahan memberi amaran seawal minit keempat menerusi percubaan penyerang Nguyen Tian Ling. Peluang terbaik skuad Naga Emas pada separuh masa pertama hadir menerusi percubaan pada minit ke-43, namun tandukan pemain tengah Nguyen Huang Dak berpunca dari sepakan penjuru sedikit melewati tiang gol lawan. Thailand bagaimanapun hampir memecah kebuntuan gol pada hujung masa tambahan babak pertama, namun rempatan Teraton Bun Matan berjaya diselamatkan. Di babak kedua, Vietnam yang membuat beberapa pertukaran pemain terus buntu menembusi benteng pertahanan Thailand. Pada minit ke-66, penyerang Phan Van Dijk berjaya mencuri ruang untuk melepaskan rempatan, namun diselamatkan penjaga gol Thailand. Kedudukan 0-0 itu kekal sehingga whistle penamat, sekaligus menyaksikan Thailand berjaya menembus kekecewaan gagal mara ke final pada edisi 2018 selepas tewas di tangan Malaysia.